miring, ternyata situ dalam. Kita OTW ke Kerawang ya, Mister ya. Wah, wow, yes. Wih, mantap. Kaosnya Yes Auto lagi. Wih, mantap. Ada AC-nya. Adem. Kita bareng Ombud. Nih, Ombud. Nih, pakai CJ7. Nah, ini udah ada Om Herdi nungguin di sini. Ninja haus, Ninja. Nih, lagi diisi air pakai ember. Aduh, Mister. Bagaimana ini, Mister? Selangnya lepas tadi, udah kita benerin. Nih, karbunya aja tuh double throttle made in USA. Nah. Nih. Pelanggaran ini, mobil Jepang karbunya Amerika. Aduh, kita mau OTW ke Kerawang nih, berhenti bentar. Soalnya kemarin ininya apa, selang klem selangnya kurang kenceng, jadi lepas. Ini dipasang lagi, udah saya pasang nih, tuh kotor ya, klem tribon udah tak pasang. Tinggal ngisi air. Kita lanjut gas lagi. Saksikan terus offroad kali ini bersama Yes Auto. Tikum Om Vin pakai Jimny V6. Ini ada Om Johan. Asik. Wih, Om. Om Dani ini. Ini Om Chris pakai Shiroki. Ini Tabison Om Arif. Mantep ini tapnya, double motor. Ini. Nah, udah semuanya udah kumpul nih. Ini di sini kita makan di sini sarapan. Nih Om Herdi, Om Budi, nah, udah aman semua. Halo Om Johan, mantap. Salaman sih no, eh Om Johan, ya Om. Sebelum masuk ke track, cek-cek dulu semuanya. Nih, punya Om Grace. Dalemannya masih ori. Tapi mesinnya penuh. Siap, Om. Wah, Om Grace. Bajunya ngeri, raor ini. Kayak punya. Siap tempur ini CJ Ombud. CJ bagaimana? Mantap. Hah? Pesannya pakai bahasa Inggris dong. Pesannya bahasa Inggris apa ya, Om? Having fun today. On the track. Just first curhat belakangan. Kita udah sampai di Villa Haji Oding. Ini lagi cek-cek lagi sebelum masuk trek. Ini bentar lagi masuk trek, tinggal turun ke bawah sana. Itu ada mobil Om Dani lagi setting-setting dikit, ada yang berubah. Oke dong, saksikan terus di Yes Auto. Makan siang sebelum masuk trek. Kita rolling. Nah, sini Om. Iso jumping. Mulai masuk trek.
masih datar-datar aja. Selang vakum locker copot. Trek kali turun. Johan lolos. Om Dani selanjutnya. Genangan air jernih. Bening. Ini mau dicoba winch. Arep adus umbut. Tekebat. Umbut. Ini kayaknya ada masalah di gardan depan. Gardan depan nggak mau muter rodanya, roda depannya. Coba di winch dulu ke atas. Nah, ini jernih nih dari mata air pegunungan, ya kan? Fresh, Mister. Nah, take a bat. Ya, yeah. Come on. Selanjutnya, Om Boots. Bukan perkara sulit. Tap Bison. Om Arif. Wih, lolos. Mister Gary. Pakai FG Ninja. Wih, mulus. Om Chris bersama Shirok Cherokee. Matic ini bro, istimewa. Om Vin, Toyota V6. Empat kali empatnya tadi hanya free lock. Free locknya udah bener, beres. Nah, itu ada sedikit masalah. Om Vin, fan-nya mati. Kayaknya sikring lagi disambung. Nah,
ada warga lokal lewat pakai motor. Kita minggir dulu. Miring, ternyata situ dalam. Sini dalam ini. Tenang om. Om Budi mau nyalip ke depan. Terperosok masuk ke dalam parit, ditarik sama ombud, nggak ditarik sih, winching point, ombud jadi winching point. Pakai winch Xiaomi Yeti ke sana. Waduh, tambah dalam lagi miring tuh. X-Gear, double motor, winch baru, merawanin. Yo, Arik Om Arik, Arik. Tarik tambang. Frequency mode. Ayo tarik Om Arif. Tarik lagi om. Asik juga off-road pakai AC ya, Mister ya. Tutup. Kanvasnya ditutup, Mister. Sudah. Udah. Dapat ya? Dapat. Enak nih, adem.
sambil nungguin antrian. Tuh, ini hutannya udah rindang banget ini, Mister. Habis hujan. Wah, itu depan nanjak ekstrim tuh katanya. Iya. Kayaknya sih. Di belakang. Op, 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 op. Wins. Thank you.
udah keluar trek. Tembusnya Jatiluhur. Finish sebelum maghrib. Kering treknya. Ya dong, segitu dulu kita offroad kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share link ini ke teman-teman kalian jika kalian suka. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat selalu dan sukses.